Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadur Rahman. Peserta setia Halo kita. Pak. Aduh. Masya Allah. Gimana Masya kabarnya? Allah. Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah sehat. Maaf ya. Bagaimana sehat Pak? Ya, Alhamdulillah. Menuju sehat. Loh, kok menuju? Kenapa Pak? Iya. Mencurigakan sekali. Cuacanya agak kurang bersahabat. Ya, Biasa sih. Alhamdulillah. Still Malam hujan, sehat. siang panas. Oh, udah patuh. Halo, patuh. Bener kan? Gak Harus kena. dipancing. Nah, satu. Malam, gimana kabarnya? Masih connecting. Oh iya. Malam, Pak Toh. Halo malam, Pak. Ya, gimana kabarnya? Ya, baik-baik. Sehat, alhamdulillah. Gimana nih? Dua peserta kesayangan Progress. saya. Setia menemani Pak Mentor. Aduh. Sampai mana ini progresnya, wey? Anyway, ini kan pertemuan ke sekian. 23. Sekian dari akhir. Jadi seharusnya kita sudah melewati beberapa rintangan artikel, studi, dan Oh dojo, iya, Pak. dan artikel lagi, terus lokal Dan dojo setup, lagi. dojo, dan beberapa checkpoint lainnya, dan akhirnya kita Dan sudah project lagi. selesai. Nah, pertanyaannya, so what do you get from this course? Apakah, gimana? Apa yang jadi bingung ya, Pak Rahman dan Mas Sato dan teman-teman lain? Gimana? Udah Yang lagi. beres? Belum? Atau nggak ada pertanyaan? Lagi bikin konten, Mbak. Bikin konten, oh baiklah. Gimana tuh prosesnya bikin konten? Cuma bikin landing page doang. Oh. Saya nggak mau bikin tempat-tempat ah. Ntar lama lagi, nggak kelar-kelar. Akhirnya sebuah keputusan. Halo, tantar. Sambil ngejar tayang juga. Udah mau habis ya jam belajarnya kita. Tinggal 2 hari. Betul sekali. Ini ada yang dilaporin tadi. Pak, kalau kalau mau buat kayak e-commerce gitu, yang sistem keranjang, ada jam tak? Atau Waduh. belum? Untuk sistem keranjang. Wow, interesting question. Bapak Nah, ingin ini menceritakan baru e-commerce? Sangat menarik. baru itu pertanyaan itu yang belum saya punya jawabannya. Aduh, jam for e-commerce. Kayaknya udah ada kemarin kasih lihat ya, cuma aku lupa namanya. Pernah deh, bentar lah ya. Cari di history. real, siap. Tapi jangan yang rumit, yang sederhana aja. Waduh, itu. Waduh, itu. Emang Karena ada yang gak rumit? e-commerce tidak ada yang tidak rumit, Pak. Berarti harus bikin verifikasi juga itu. Gitu gimana, Pak? Oh Cara iya, bikin verifikasi, namanya Pak? Solidus. Oh iya, baru inget tuh. Ah, Solidus. Ya, solid banget. Solidus. Solid as. Ya itu dah, gimana dah Sip, Pak, bacanya ya. dah? Solid. Ini dia jawabannya. Ya, saya mah jadi afiliator aja dah. Perkenalkan produk orang lain. Jadi ini gratis sih, bener. Nah, dan dia namanya Solidus. Gitu. Ini rails banget ya. Coba kita lihat ininya, kodenya. Let's see. Tuh, lihat pada akhirnya dia menggunakan Docker ya teman-teman. Nanti habis ini tolong pelajari Dockernya untuk melanjutkan ke next Masa level. jadi ini, Pak? Jadi bonus ini, Pak. Bonus stage ya. Di 2 hari Bonus terakhir. stage. Belajar Docker, Pak. Puyeng. Yang puyeng ininya laptopnya. Oh gitu. Harus kuat dan tangguh ya, Pak. Harus bisa RAM-nya gede. Soalnya apa? RAM itu OS di dalam OS gitu. Virtual OS. Emulator, emulator. Wah, well, iya betul.
Ya, begitu berarti Tuh. harus Ini minimal. nyalainnya juga pakai Docker. Ya, mungkin ada cara lain ya, tapi dari sini sih kayak gitu. Tuh, bundle add solidus. Udah. Udah sih. Ya. Mungkin ada kalau mau dicoba coba cobain aja soalnya nih ini mah to the point sih langsung kalau misalnya tapi kalau pengen environmentnya sendiri tadi pakai Docker maksudnya gitu bukan harus Docker ya mau biar nggak kemana-mana aja itu React immigration tapi migrate sama ya sama udah sih sebenarnya magic keyword of Rails migration seed load dah. Ya, generate controller, generate ini. Eh, suaraku jelas nggak? Apa mati? Jelas, Pak, jelas. Oh, jelas. Jelas, jelas. Okay. Tuh, tetap pakai turbo link. Udah, tuh. Oh, di clone aja tuh. Ini udah. Udah jadi. Eh, bener-bener nih. Jadi, penasaran. Cobain. Mari kita coba. Atau hari ini ya. Terima kasih atas inspirasinya, Pak. Betul. Habis ngapain lagi ya? Bentar. Materi itu udah beres kan? CD. Jadi apa namanya? Ruby. Misalnya di sini ya, Charles. Mana share screen-nya? Eh, nggak bisa gitu ya. Biar kelihatan semua ya. Ngeblok nggak? Ngeblok ya. Sebelah sini, sebelah sini. Belum terlihat apa-apa, Pak. Oh, belum. Sekarang gimana? Masih di GitHub. Jadi gitu. Eh, udah. Oke. Baik. Oke. Sip. Jadi cara mengikutinya ya ada clone sudah cloning into solidus ya kalau cloning mah kita cuma perlu ngikut tapi kalau menjalankannya perlu dependensi nah if you are using PostgreSQL maka harus seperti ini. Atau connect to GitHub. Ya, yeah, nggak bisa. Fail. Wait. Something wrong. Ini kan solidus ya. Terus. Unknown error lagi. Solidus. Mungkin beda. Ini kali. Bener kok. Bener kok ada berarti apa ya bisa suka ada aja bisa ya teman-teman ya harap bersabar aja dengan apa koneksi internet untuk penurunan git. Oh, Mas Yoga. Ini free session ya. Jadi silakan bertanya dan menunjukkan karya kalian yang sudah di ya, sudah dikumpulin belum? Mana ini ya? Formulirnya ya. Gimana nih ceritanya? Harus ada yang cerita nih projectnya. Ada yang kurang atau lebih? Ini Mas sambil jalan, kita menunggu. Gimana nih? Ada nggak teman? Ada apa, Pak? Ada mana-mana Ada apa? yang sudah dikumpulin mana Waduh, itu kumpulin masalahnya belum dikumpul, Pak. kenapa belum dikumpulkan mana ini Sebentar, Pak. Waduh. live terakhir ini kan mana Masih mana ada
Selasa Rabu, Pak. Selasa Rabu terus ngeceknya kapan? Oh iya juga sih. Parah. Ntar, ini mana ini? Linknya nggak ada lagi. Masih 25% ya. Mengisi pengumpulan tugas. Oh ini dia. Pengumpulan tugas. Lihat siapa saja yang sudah dan belum. Satu sajipan saya. Nah, jangan bilang kalian belum mengumpulkan, baru satu terakhir ya. Lima, wah oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ada angka. Nah, dari 20 nih. Mas Henry, Edwin, Setebudi Hanif, dan Miss Imana. Oke. Yang mana pada hadir? Enggak. Oh, Mas Yoga mana Yoga? Atau mana atau? Oh, Mas Yoga belum ada. Belum, belum. Iya, upload dong, upload, upload. Oke. Mungkin besok lah. Besok. Dari kemarin kita udah lihat Kebumen Belum, Aspirasi. Pak. Ya. Sejarah Indonesia ku. Yang mana ya? Biar besok di review yang lain maksudnya, yang belum. Detik-detik kemerdekaan. Wih, pertemuan di Dalat. Oh, iya. Sign in sebagai admin. Fungsi kah? Wih, berfungsi. Oke, terus saya nambahinnya gimana? Oh, nambah sejarah. Wih. Nah, itu errornya tadi home-nya ya, Mas. Saya yang punya sejarah Indonesia ku. 1, 2, 3, berarti punya Mas Setia Budi. Ahmad Didi, Setia Budi. Home-nya Mas Heron. Add history. Sejarah baru. Apa ya? Penunggu. Oh, berapa ya penunggu? Ya, itulah. Let's see, apakah pembacaan tanggalnya? Description cannot be blank. Good. Keterangan. Okay, mantap. Good. Sip. Next. Napak tilas. Oh, ada Mas Kesang sama Mas Yoga sama Mas Agus yang tampaknya belum mengumpulkan. Ayo segera mengumpulkan. Ini kita lagi cek. Cek review, discuss, anything. Kalau ada kesulitan, oh ini yang error kemarin. Zooming udah beres, tapi kita cek aja. Oh ya. Ini ya, ini mah admin ya. Mana caranya? Saya tidak. Bukan pengen jadi admin. Oh iya, ini cuma menampilkan. Baik-baik. Lupa. Prosesnya. Dia lebih ke menampilkan chart. Oke. Next. Ini belum. Mas Henry. Gimana Mas Kisang? Ya Pak, tinggal ini Pak, deploy hero ku. Sama mungkin ada kendala sedikit sih. Nah, boleh itu, kendala itu. Oh ya. Boleh di-share screen, mari kita selesaikan kendalanya. Wih, ini cakep banget ini foto siapa ini. Pak Presiden kita. Sedikit sih. Belum tahu caranya sih Pak.
Oh, Nah, boleh, saya. boleh, boleh. Kalau gitu kita share screen aja. Nanti saya pindah ke situ. Iya. So, silakan. Saya sudah cari-cari di Stack Overflow, tapi nggak paham caranya. Ini, Pak. Nah, kan ketika apa? Ketika URL-nya apa? Slash artikel, saya bikin nambah kelas CSS aktif gitu, Pak. Nah, itu di kalau saya di searching-searching tuh kayak gini, Pak. Artikel slash. Cuma kendalanya ini misalkan kalau saya pindah lagi, misalkan kayak gini, pengen saya kan CSS kelas aktifnya masih tetap ada, Pak. Ini kan, tapi karena URL-nya sudah beda, nah ini nggak kebaca lagi. Pengen saya yang apa? Yang kayak regex itu yang mengandung URL yang mengandung artikel ini nambah kelas aktif gitu. Itu yang saya belum nemu caranya sih, Pak. Sama ini sih, kalau saya inspect tuh, nah ada warning ini sih. Ini kan saya pakai Bootstrap. Ada warning kayak gini sama dropdown-nya itu kadang bisa diklik, kadang bisa enggak gitu. Enggak tahu kenapa. Gara-gara ini ya. Apa? Codingan ini ya, Pak. Mungkin itu aja sih. Sebenarnya kalau ini mau diabaikan, saya tinggal deploy ke Heroku, Pak. Main sebenarnya udah pertemuan sebelumnya udah sambil apa live itu sambil cuma Tadi. ketinggalan sambil nyoba sambil liatin malah ketinggalan malah bubar nggak malah apa kayak ada yang keskip stepnya Okay. itu aja sih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tampaknya secara prioritas mungkin upload dulu aja urutannya. Upload dulu, baru kita benerin ini. Gimana? Setuju? Setuju, Pak. Oke, kalau gitu sekarang buka folder apa? Folder di Explorer ya berarti. Yang isinya project ini. Mana mana? Yang ini. Iya, Pak. Oke, kalau gitu ke address bar yang di Explorer. Dan di atas tuh yang tulisan DTTS-nya itu pencet. Yang ini, Pak. Bukan, ya, tapi yang sebelah kosongnya. Oh, ini. Kemudian dipencet dulu, kemudian buka bukan. Bukan Ya. dipencet yang ada tulisannya. Masuk dulu. Kemudian pencet bagian kosong di sebelah tanda panah tulisan blog itu. Ini di tengah. Mas, kursornya ke sebelah tulisan. Kita. Iya, apakah pakai terminal atau git bash? Biasa biasanya, Pak. Oh ya udah, kalau gitu pakai git bash. Oke, sudah masuk. Nah, sekarang Heroku login dari situ. Heroku spasi login. Oh, berarti ini sudah pernah di deploy belum? Belum. Oh, belum. Enter. Enter ya. Nanti ya bakal terbuka browser yang nyuruh login. Kalau memang belum login. Login. Yang kalau belum punya berarti sign up.
Jet letter. Oke, okay, bisa ditutup. Ininya, satu tab ini bisa ditutup. Gimana, Pak? Browser ini bisa diabaikan, bisa ditutup. Oh, diabaikan. Nah, kemudian di situ udah login sebagai email yang barusan tadi didaftarkan ya. Nah, Yeah. habis itu sekarang Heroku create nama domainnya, Heroku spasi create, kemudian nama aplikasi yang diinginkan. Huruf kecil semua, kalau dipisahkan katanya berarti pakai tanda minus. Create. Ini create nama Betul. apps-nya, Pak. Betul. Ini. Ya. Gender, Pak. Enter. Sudah di enter. Sip. Nah, setelah itu baru git init di sini. Ya, kayaknya udah ya git init. Kalau gitu git add. Ini bawaan generate ini. Ya, berarti sudah initnya. Tinggal add. Ya. Sip, terus git commit. M, betul, tanda string, pastikan. Jangan lupa ini servernya dimatiin dulu ya. Kalau tadi ada yang lagi nyala. Oh, yang ini, Pak. Rel S-nya, rel servernya mati dulu. Yes, set down dulu. Oke, enter. Kemudian git push Heroku master ya. Ini jelas ininya master nama branch-nya. Oh iya, berarti ini jempolnya belum dibenerin ya? Kayaknya bakal error. Kelihatannya. Ya, jempolnya masih Nah, enggak di fail kan? Nah, sekarang kita ya, ke di jempol fail. dulu. Ke jempol dari project tadi. Ganti. Ada di bawah biasanya. Jempol di mana ya? Paling bawah, nah itu Oh, jempol ini ya. saja, betul betul. Oke, bisa di close aja itu. Nah, itu yang SQLite baris 13 di cut, pindahin ke bawah. Baris itu di cut, di block, kemudian di cut. Pindahin ke bawah, nanti ada group development. Nah, itu taruhnya di dalam grup development. Ini baris 50. Baris 50 boleh. Poin. Kemudian di paling bawah tulis grup titik dua apa? Simbol production. Seperti baris 67, tapi teksnya diganti jadi production. Production, spasi itu. Kemudian gemnya isinya adalah PG.
atau Postgre ya maksudnya. P dan G. Save. Coba kita lakukan ulang get add, git apa tadi? Git commit, kemudian git push. Oke. Ada yang satu yang lupa, Mas. Maaf. Sebelumnya bundle update dulu. Bundle update. Ya, di situ aja di git tadi. Oh, di sini. Bundle update. Pakai git. Enggak, bundle update. Langsung bundle. Ini, Pak. Ya. Kalau habis ini sih git add, git commit dan git push lagi. Udah habis Masih itu proses ya? ya masih. Sepertinya masih. Oke. Sambil ngobrol aja ini Mas Agus gimana? Sama siapa tadi? Nah itu udah beres. Nah ini akhirnya ada Mbak Betty. Gimana? Mbak Betty. Sudah menyelesaikan? Sudah kesulitan? Belum, Mbak. Suaranya belum ada. Git commit, sekarang git push. Ya. Gimana? Belum buat proyek, Pak. Oh. Ya, silahkan di apa? Ini sekalian nih, ini lagi deploy. Mas, Gesangnya lagi deploy. Udah pada deploy. Mbak Betty Tenang, udah? Bu, saya belum ke, Bu. Ya, kerjain. Biar bareng-bareng aja. Nah, ini udah. Nah, sekarang kita lakukan belum bisa Mas Gesang. Rails Belum DB bisa. migrate dulu. Kan ada database-nya ya. Jadi harus lakukan Heroku run. Nah, berhubung kita sedang menjalankan yang ada di Heroku, jadi Heroku spasi run spasi Rails spasi DB migrate gitu. Oke. Sip. Kalau memang punya inisial data seperti Mas Hanif kemarin, maka Heroku run Rails DB seed. Tapi tampaknya ini enggak ada ya. Gak ada sih. Yang sit-sit itu gak coba. Nggak ada. Ya udah berarti ini sekarang bisa langsung coba lihat di browsernya dengan Yang tadi, Pak. alamat tadi yang tadi udah dibuat pas Heroku create. Tadi kan ada namanya itu blog put itu. Yang ini, Pak. Ya ya. Bukan, bukan. Oh, ini untuk kitnya. Itu gitnya. Jadi kita itu kan Heroku itu sebuah nama domain server yang
yang sifatnya punya aplikasi gate gitu. Nggak bisa langsung, kita bisanya nama domain, yaitu tadi. Halo, Mas Pisang, Ya. layarnya hilang. Layarnya hilang. Coba share screen lagi. Nah, tulisannya adalah nama tadi aplikasinya blog.ri ya. .herokuapp.com. Pakai titik dulu. .heroku. Iya, habis itu Heroku APP-nya disatukan, nggak pakai titik. Kayak gini ya. Nggak, disatukan langsung. app.com. Sip. Oh, langsung. Mantap ya. Oke, bikin URL, artikel. Oke, nah, jadi kan dengan begini nanti modifikasinya ke URL yang tadi dengan cara seperti tadi, git add, git commit gitu ya. Jadi modifikasi aja di lokal. Sekiranya sudah oke, maka lakukan tahap yang tadi. Gitu ya. Cukup jelas ya, Mas Kisang? Coba. Oke. Terus tadi, apalagi pertanyaannya? Aktif link ya? Iya, Pak. Oke. Nah, jangan lupa ini langsung kirim di formulir apa, pengumpulan tugas ya. Iya, Pak. Nah, jadi kan udah ada tuh URL-nya. Nah, udah ada screenshot-nya gitu kan, udah lengkap. Tinggal kumpul. Gitu ya, Mbak Betty juga bisa begitu. Dan teman-teman kalau ini terputus, itu silahkan gabung lagi aja. Sekarang, Berarti sudah ya, Pak? eh, apanya? Bagian uploadnya udah. Tapi kan pengen ngebenerin active link. Oh, yang tadi. Nah. Itu kasusnya gimana? Kalau apa? Harusnya apa maksudnya? Yang saya inginkan ini sih, Pak. Ketika dipencet, pindah ke Ya, maksudnya kalau ini kan ketika naik yang ingin saya ini ketika apa URL-nya mengandung artikel ini Pak apa menu aktifnya itu ini CSS-nya itu ada kalau yang pakai yang ini kan cuma sama persis ya slash artikel. Tapi kalau ada slash-nya lagi enggak yang kode ini enggak dijalanin lagi Pak. Soalnya beda-beda current page itu sih. Gitu ya. Ya, Gimana ini ya? kan kalau Oh iya, aku tahu. Pindahin aja ininya. Apa namanya itu? Indikatornya. Indikatornya ini kan dari controller. Ini ya, artikel ya. Ya kan halaman berarti itu muncul. Itu di mau install ulang Ruby, Pak. Seorang Ruby, oke. Ya udah, sambil di share screen aja, nanti tinggal bolak-balik ganti-ganti di layarku bisa. Jadi bisa sekaligus terpantau. Teman-teman lain juga boleh kalau ada pertanyaan, pengen share screen bisa gonta-ganti layarnya aku akses. Mas Ato, Mas Yoga, Mas Kesang, silahkan. Pak mau minta tolong dituntun untuk install apa ya untuk panggil vendor. Vendor. Iya, vendor.
Vendor. Bisa nggak, Pak? Bisa nggak ya? Cara panggilnya. Cara panggil vendor. Karena kan kalau ambil template tuh kadang-kadang ada folder vendor. Kalau di sini kalau nggak salah, yang template saya pakai ada Bootstrap icon, box icon, HP email form, sweeper. Nah, itulah vendor-vendor yang third party ya. Di Oke. situ ada langsung JavaScript sama CSS rata-rata di setiap folder. Okay. Saya share screen dulu. Nah. Ini lah vendornya. Sudah saya masukkan file-filenya di sini. Oh, baiklah. Itu banyak Mungkin ini satu aja cara kali ya. Satu plus ambil yang bootstrap aja kali ya. atau kan Oke, gimana, Pak? pakai yang saya tahu itu caranya yang kemarin kita akan Di manifestnya ini, config manifest ya, bukan. Oke, jadi pertama itu ke config asset yang ada di apa itu namanya config kalau nggak salah Config ya, manifest. config manifest ya itu juga itu kan udah tuh link tree ke vendornya JavaScript Tapi jadi nggak semua jalan, gue. berarti mungkin titiknya yang kurang apa Kurang ya. apa padnya titik-titiknya harus dihitung hitung lagi bener nggak itu mundurnya segitu. Tapi begini ya, dia cara penulisannya ya. Ya, cara penyusunan begitu. Jadi maksudnya adalah link tree masuk ke foldernya apa? Ini jadi ini tuh nama folder dulu. Habis itu filenya ekstensinya apa yang mau diambil? Kalau direktori ini. Kalau di kalau directory itu yang benar. Sorry, kalau link tree itu nggak pakai ekstensi, semuanya diambil. Oh, link tree. Kalau link tree Direktori yang semua ya. enggak directory yang cuman directory File per file. Oh, file. cuma direktorinya aja. Oke, okay. Coba. Coba dulu. Ya. Oke, terus kayaknya kita balik ke layarnya Mas Gesang sama Mbak Betty kayaknya. Mbak Betty bisa mulai langsung install nanti lanjut. Mas Gesang boleh dilihat lagi. Oh ya, Layarnya tadi sempat keluar. iya. Fatur Rahman juga kalau mau lanjutin bikin konten boleh di barengin. Dia bawa. Biar Yang sih mana? bisa switch 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 gitu. Oke. Mana tadi kodenya? Ternyata saya udah pernah bikin belum selesai. Saya hapus aja lah. Oh. Yang benar tadi yang mana? Blog good. Ini. Broker apa? Ayo. Yang dihapus yang Ya, jalan. double, Pak. Saya pernah Hati-hati. bikin ternyata. Ya, jadi kita sudah menyaksikan banyak cara untuk bikin aplikasi di Heroku ya. Ada yang ngetik dari command prompt, ada yang lewat webnya. Itu. Jadi intinya adalah bikin subdomain dari Heroku app.com melalui Heroku.com. Oke. Tapi pelajaran ini sama sekali tidak di-endorse oleh Heroku ya. Anyway, kita sekarang lanjutkan pelajarannya tentang apa tadi? Pengen Masukkan di YouTube. pengen Hai, para petinggi Heroku. Tolong endorse bapak satu ini. Ada. Masa Digital Ocean mulu yang tampil kan? Sekali-kali Heroku lah. Sering dapat iklan ya. Iya. Ini belajar apa? Itu tadi mana kontrolernya kok ke sini kira yang terbit. Oh ya iya sih maksudnya cuma sekarang kan penerapannya salah. Penerapannya adalah kan kita pengen ya ambil logikanya dulu yang tadi bahwa setiap application HTML ARB dipanggil
ya kan? Itu terus pengennya apa tadi? Pengennya link tersebut dapat kelas namanya aktif gitu kan? Ya, kelas aktif. Dapat kelas namanya aktif jika. Nah, jikanya ini yang mempengaruhi. Jika sebenarnya yang aku baca adalah bukan jika alamatnya itu, tapi jika kontrolernya itu kan. Coba, jika benar-benar artikel kan? Artikel dan subnya kan maksudnya? Mau iya. Subnya 1, 2, 3, berapapun kan? Iya. Yeah. Oke, jadi yang bisa garis miring articles tulisannya itu kan berarti ada di controller artikel. Coba kita lihat. Atau apa namanya di sini? Masnya bikinnya. Ini tadi asumsiku ya, namanya artikel. Bukan kayaknya. Ya, nafas artikel pas masuk ke metode. Nah, etodenya yang mana? Nah, kita tahunya lihatnya dari routes, bukan dari sini. Dari sini ini tujuannya. Mana articles? Oh, pakai resource ya. Iya, Pak. Okay, well. Resource, articles, resource, comments. Duh, berarti dia masuk ke article controller. Itu coba sekarang article controller. Kemudian dia udah otomatis ya dengan resource itu, maka create show-nya di coba ke bawah show ya show ah ya dia ambilnya ke show. Nah itu jika nanti kan parent show, berarti gimana kalau kita kasih tanda di sini gitu bahwa kemanapun dia dia dapat satu variabel yang namanya articles gitu. Jadi dia dibilang aktif gitu. Nah, jadi langsung aja ini kasih kelas aktif yes misalnya. Enter, bikin variabel apapun variabelnya. Enter. Ya, baris 11. Misalnya namanya adalah URL aktif sama dengan true. Bukan. Tadi kan iya biar aja. URL aktif sama dengan true. Karena kan tadi udah ada if else-nya di sana ya. Nah, jadi nanti kita bakal mencari URL aktif ini. Coba lihat. Ke application ERB, HTML ERB. File application HTML ERB. Yang di sebelah route ya. Nah tadi yang bagian if, nah sekarang nggak lagi nanya if current page, tapi if apply apa tadi namanya variabelnya URL active true, nggak perlu pakai itu. Itu kan ada articles-nya, nggak perlu. Nah. Biar kebaca dulu ya, biar kebaca. Jadi kita turun ke bawah. Kalau ini mah belum, mungkin biar nggak bingung ya maksud saya. Jadi sama dengannya dihapus. Nah yang itu sama dengan dihapus. Sip. If URL aktif, baru kemudian turunin. Enggak, maksudnya si ini ya, si tanda rubinya, tanda persennya tetap di baris 29. Cuma kita nulis lagi. Oh, gini aja tuh. Biar enggak pusing, gini aja. Tulis di baris 28 aja. Pindahin itu ke baris 28. Nah. Okay. Terus yang A sampai navlink turunin ke baris 29. A ya, ya A tanda anchor itu dari tanda sikunya, ya, tanda tag-nya sampai
Navlink di blok dekat, nah pasti di sebelah HRF yang di 29 ya. Nah gitu, jadi oke, misalnya itu langsung spasi aktif gitu di Navlink ya, Navlink ya aktif, baru tutup tanda petiknya, petik duanya, pencet sekarang. Sekarang di sebelah aktif, sebelah aktif tutup ya, terus oh, udah bener tadi harfnya pakai spasi, harus ada spasi. Oh, iya. Jangan ditempelkan. Oke, habis itu yang di sebelah di baris 28 paling ujung tuh ada tanda petik, itu hapus. Oke, jadi maksudnya jika URL aktif maka kelasnya Navlink aktif gitu. Nah, sekarang berarti tambahkan ya, Pak. Iya, betul. Kalau udah selesai ya. Tapi kalau enggak aktif kita berarti pakai else kan? Ya, else berarti enter ke bawah. Dari situ enter terus ruby tag else. Ini pakai tag ruby ya. Ya, itu disebutnya ruby tag. Terus else baru tutup ruby tag-nya. Kemudian enter. Enter lagi. Nah, baru itu yang copy baris 29 tapi nggak pakai aktif gitu maksudnya. Udah mulai kebayang ininya? Kebaca? Alurnya? Iya, Pak. Nah, cuman kok ada yang aneh ya? Warnanya ada yang aneh, kayak kayak ada yang salah ketik ya. Iya, yeah. Ini apa harus pakai plugin ya? Tapi nggak tahu kalau kalau nggak apa-apa ya berarti cuma masalah warna-warna di ini aja. Terus satu tiba petik-petik ini udah apa lagi? Tampak nggak apa-apa ya. Oke, okay. Nah kemungkinan besar ada satu error nanti di kelas current page-nya. Tadi current page-nya slash artikel kan? Nah, iya. Yeah. Itu dikasih or. Eh, ya yeah, or kan? Ya yeah, or. Jadi kalau aktif atau dia ada di garis di, yuk. Jadi current page-nya sama dengan. Jadi situ kasih or ya. Or itu tandanya apa di Ruby? Nah, itu baru silakan. Ini ya. Pipeline itu. Terus itu tulisannya adalah current page. Tanda tanya baru itu tadi apa tadi? Garis miring aktif ya. Eh garis miring artikel. Itu. Nah, jika ini terpenuhi maksudnya salah satu terpenuhi, maka dia masuknya aktif. Kan gitu maunya ya? Iya, Pak. Oke, coba. Dicoba aja. Kalau ada salah ketik, ya kita akan tahu setelah ini. Eh, udah dinyalain? Server. Itu udah benar? Yang ini masih... Oh, masih belum baca. Artikules garis miring 1. Berarti dia dianggap false ya. Iya, Cang. Berarti naruhnya mungkin bukan di situ. Di mana lagi dia naruhnya? URL underscore aktif. Bentar. Itu T-nya pakai kecil atau besar ya? Oke. Jangan-jangan dia nil. Nil atau enggak? Gini aja. Ya, keluarin aja nilainya apa. Mana nilainya?
yang ini ya. Enggak keluar ya. Dulu nilainya harusnya adalah saya salah. Maafkan. Halo. Iya, salah ini tadi di deploy. Sekarang gimana? Oh ya, ini udah. Bikin saya bingung. Kalau lo ya, udah benar tapi hasilnya salah tuh agak gimana gitu, penasaran. Oke. Okay. Berarti udah ya, case close? Berarti udah, Pak. Oke, okay. Nah sekarang redeploy. Deploy ulang dengan cara git add, git commit, git push, terus rails deploy migrate. Gitu. Gitu. Jadi setiap perubahan yang kita udah yakin bahwa itu perubahannya berfungsi gitu ya, ya lakukan seperti itu di projectnya gitu. Di kenyataan. Berarti kalau pingin ini, Wak, nggak cuma apa yang show doang, tapi misalkan yang sama anak-anaknya tuh misalkan kayak edit kan masih dalam satu artikel ya. Nah, berarti ke tadi apa edit tadi? Tadi kalau nggak salah ada namanya edit. Di controllers edit. Nah, itu dikasih nilai URL aktif gitu di situ. Kan tadi dia nggak dapat nilainya kan ya? Jadi semuanya ya, Pak? Semua yang diinginkan ya. Sebenarnya bisa bikin satu nilai. Yang before action itu loh, kalau mau. Tapi ini khusus. Bisa. Bikin aja satu, Mas. Before action, bentar. Ke atas coba. Nah, tulis di baris 4. Before action. Before underscore action, hit spasi titik dua, kasih nama, misalnya URL aktif itu, kasih apa, link ya apapun lah namanya, habis itu baru bikin, tapi ya agak beda dikit sama variabelnya tadi. Ya, kemudian enter dev, bikin metode yang namanya itu link aktif. Nah, baru isinya adalah URL aktif tadi. Isinya ini, Pak, cikap. Boleh. Kita sambil tes ya. Seharusnya penulisannya benar ya, maksudku. Cara logikanya begitu. Jadi sebelum semuanya dipanggil, link aktif ini dipanggil. Gitu. Udah. Terus sekarang coba lagi. Oh iya. Benar, masuk edit. Oke. Sip, berarti penulisannya benar. Alhamdulillah. Berarti yang user juga berarti dipilih gitu. Ya boleh. Dah demi ini apa, Pak? Halo. Dah demi mesok tak kawan ini apa? Jadi. Ya, layar siapa berikutnya? Harus beda namanya, Pak. Iya, enggak juga sih kalau ya, ngomongin URL. Nanti ini sama URL aktif. Oh. Ya, enggak sih, cuma berbeda ya. Jadi sama semua ya. Benar. Gini aja lah. Berarti sebenarnya ini nggak perlu berarti, Pak, karena ya,
Karena udah semua, kalau kayak gini sekarang. Udah semua. Ya, kalau... Tapi dihapus aja ya, Pak? Ya, boleh, boleh. Tapi saya malah jadi bingung. Bentar. Pembedanya diaktif atau enggak itu apa? Kalau itu kan nilainya selalu true ya. Bentar. Oh iya. Selalu true. Coba pindah lagi dari halaman bukan artikel ke halaman yang lain. Coba ya. Oh, artikel. Pindah ke user. Maksudnya dari browser. Di browser. Kan artikel dia true, masuk akal. Kalau di tempat lain, ke users? Ya, nggak aktif, Pak. Nggak aktif, karena namanya nggak ada. Iya, benar. Berarti. Benar, Mas, tadi. Jadi, ya, namanya ganti. Nama variabel tadi, URL aktif tadi, bisa diganti. Oh, iya. Di user, namanya harus beda, ya. Ya, user harus beda. Oke, gimana teman-teman yang lain? Sudah terinspirasi mungkin melakukan hal yang sama? Betty gimana? Udah sampai mana reinstallnya? Udah nginstall Rails, Pak. Tapi belum diisi. Nah, ayo, mari kita isi. Belum disambungin ke Heroku juga. Ya, diisi dulu. Isi dulu proyeknya apa, bikin gimana? Bikin apa ya? Belum ya? Ini Pak, drop down-nya kadang bisa enggak? Kadang bisa diklik, kadang enggak. Oh, ini bisa. Belum beres loading ya mungkin. Kalau soalnya kalau itu di JavaScript dari bootstrap. Pakai JS ya, Pak? Kenapa? Iya, itu dia. JavaScript itu sering menjadi masalah di pertemuan. Ya, kadang bisa diklik, kadang enggak. Ya begitulah Pak, saya juga merasakan demikian. Akhirnya saya copot aja sekalian itu. Iya. Tapi ini lancar, maksudnya bisa fungsi ya? Sudah bisa sih. Alhamdulillah. Oke. Ya, silahkan redeploy. Dan submit form-nya. Jadi nanti kalau ada kerjaan, maksudnya dapat project gitu, ya seperti ini, kerjain, beres Pak, git add, dah orang lain lihat di apa, di URL-nya, udah kayak gitu aja kan? Gitu selesai. Thanks.
Oke, berhubung tampaknya Mas Gesang sudah aman, apakah ada teman-teman lain yang masih perlu bimbingan, bantuan, pertanyaan yang perlu dijawab? Sampai mana? Coba kita lihat satu persatu. Sip, tampaknya aman. Tinggal DB migrate aja, kemudian sudah. Sip, mantap. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Yang buat siapa tadi? Kalau mau share screen. Ya, tampaknya belum ada yang share screen. Mas Yoga, gimana Mas Yoga? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Baiklah. Ya udah berarti. Beneran nih. Mbak Betty nggak perlu di ini. Bagaimana kayaknya? Minta diajarin yang... Yang mana ini? Ke itu, yang ke... Boleh nggak, Pak? Boleh, boleh. Mana? Diulang nggak, Pak? Itu ngehubungin ke hero punya, bingung. Silahkan. Wah, muncul banyak nama-nama baru ya. Iya nih. Alhamdulillah. Makin bervariasi ya. Tampaknya. Ini gimana tadi, Pak? Sampai mana ini? Gimana ya sebenarnya? Ini udah bikin kayak gini. Terus kalau mau menghubungin ke hero punya. Di lokalnya udah nyala? Maksudnya udah berfungsi? Belum tak cek. Ceknya? Pakai go live, bukan? Enggak, bukan. Pakai, jadi, terlalu. Gimana? Projectnya, coba lihat di game file dulu. Jadi ini apa, pakai sebagai... Oke. Okay. Ini baru install. Baru install, berarti ini baru kosong ya? Iya, kosong. Oke. Okay. Wah, dia pakai import maps. Ini aja dulu, apa? Baris 13 turunin ke bawah. Di cut maksudnya. Baris 13 oh. Di situ. Di cut. Biar aja bentar. Ya. Taruh ke baris berapa itu 50 itu tadi di bawah. Itu yang di bawah yang di dalam grup development test. Baris 52 ya, berarti turunin ke bawah. Baris 52. Ya. Oh, ini. 52. Ya, ditaruh di situ maksudnya. Sebelum end. Oh, sebelum. Dimasukkan. Jadi grupnya itu kan mulai dari 50 sampai 53. Nah, kita di dalamnya. Save. Nah, habis itu baru di bawah bikin sendiri namanya grup production. Di bawah sendiri. Paling bawah tulis grup titik 2 kayak baris 70 tapi bukan tes, namanya production. Ya, setelah titik 2 itu nggak ada spasi ya, langsung.
Okay. Spasi do. Enter. Diisi dengan gem PG. Gem tanda string P dan G. Ya, terus ditutup dengan end di bawahnya. Seperti baris 75. Oke. Okay. Udah. Habis itu udah. Gimana ya? Sebenarnya ini agak nanti kalau error kita benerin aja. Ini di save dulu, habis itu baru bundle update. Di command prompt. Di command prompt. Ya. Di command prompt tempat ini ya. Ini aja, Pak. Iya. Oke, habis itu coba jalankan Rails S. Rails spasi S atau server. Oh, kan benar error. Gimana kalau pakai cara yang ini ya? Coba di cd titik-titik. Ini diabaikan ya, project yang ini diabaikan dulu. Cd titik-titik di situ. Tulis cd. Oke. Okay. Kita bikin Rails yang baru ya. Komennya adalah Rails spasi new spasi nama aplikasi strip strip skip JavaScript strip strip ini tapi pakai saya tulis di kolom chat. Langsung mulai. Ini enggak apa-apa lah. Nanti diganti. Oke. Okay. Apa? Habis itu CD masuk ke nama aplikasi. Itu jadi nama folder ya kalau kayak gitu. Enter. Kemudian baru kita buka di ini pakai apa? Ke Visual Studio. Oh, iya. Oke, okay, berarti itu. Tulis kode titik code titik code 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 spasi titik kalau nggak salah ini ya enter. Oh nggak ada. Intinya adalah buka folder ini di Visual Studio, biasanya sih itu bisa. Kenapa tadi belum bisa? Ya. Ya. Oke, sekarang buka gem file-nya lakukan kayak tadi. Karena pasti ada perlu diganti yaitu baris 13 yang isinya SQLite 3 dipindahkan ke group development test. Di cut, bukan di copy. Di cut. Baris 53. Kemudian tulis lagi grup yang baru namanya production yang isinya adalah gemnya adalah PG yaitu Postgres. Kenapa begitu? Karena kita akan deploy ke Heroku yang menggunakan Postgres. And kemudian sekarang ke command prompt untuk bundle yang update setelah di save. Save dulu, tadi belum save. Oh ya, lupa. Kalau udah cobain dengan Rails S. Rails S adalah sintaks untuk menjalankan Puma server.
Coba kalau udah nyala, ternyata nggak nyala juga. Oh iya, satu lagi yang belum dihapus. Mohon maaf, satu lagi ada di baris berapa ya? 11. Coba dibuka gem filenya di kode tadi. Di baris 30 gitu. Coba lihat. Nah, itu ada 30. 39. 39, tolong dihapus setelah tanda koma. Hapus, nah, ya, atau di komentar. Oh. Save, kemudian lakukan lagi. Ya, bandel update. Update, Pak. Ya, save. Save dulu, save dulu. Udah di save? Belum ya? Kalau ada buletan di sebelah tanda file, itu tandanya belum. Kalau jadi X, berarti udah. Sekarang udah. Udah. Sekarang benda update dulu. Seharusnya nggak muncul seperti yang sekarang. Ini memerlukan boot snap kayaknya. Berarti CSS bootstrapnya 1.3 ya. Oh, lancar ya? Oke, aman. Alhamdulillah, berarti sekarang bisa ngoding. Kita lihat di browser dengan localhost 3000 portnya. Tuh, Fatur Rahman tambahin kontennya. Nah, ini udah nyala, berarti Betty sedang ya. Aja. Jadi sekarang lakukan apa? Mau bikin apa? Nah, mau bikin ngehubungin ke Heroku-nya dulu. Ya, untuk ke sana ini akan jadi error. Kenapa? Karena belum punya halaman depan. Ini bukan halaman depan. Ini defaultnya dari Rails yang nggak dianggap pada saat production. Gimana dong? Kalau gitu kita harus bikin sebuah view atau dari controller. Jadi kita harus ketik di command prompt Rails generate controller, misalnya nama controllernya home. Jadi Rails generate controller home dengan method index. Ini di exit dulu. Caranya boleh di exit, boleh buka command prompt baru. Tapi yang jelas masuk ke folder yang sama. Mungkin ada cara yang lebih akurat, yaitu ke folder yang ini, Mbak. Yang apa namanya? Di Visual Studio-nya. Itu ada terminal paling atas. Ya, ini terminal seperti ini juga boleh. Jadi di sini Rails generate controller home index home spasi index home nama controllernya home rumah home spasi index ya gitu, maka nanti akan terbentuk home controller dan home folder untuk view index. Kontrolnya jadi ada home, kemudian di view jadi ada home untuk isinya index. Nah, disitulah kita tulis misal index. Nah, ini halaman kita apa-ngapainnya. Nah, tapi sebelum nyampe sini dia itu melalui route. Jadi kita buka dulu route. Route itu ada di folder config, terus kemudian route.rb. Ya,
Nah, ini dijadikanlah home tadi sebagai halaman pertamanya. Caranya baris 6 root itu tulisan articles-nya dijadikan home. Jadi dia mengaksesnya ke home index. Root-nya dibiarkan, tapi dibuka komentarnya betul. Articles-nya jadi home. Sip. Ya. Kalau gitu kita bisa cek dulu di browser apakah benar dia menuju home index dengan cara merefresh, kemudian baru kita deploy. Nah, berarti ada yang salah. Permission denied karena file to tree name salah nama kayaknya. Di refresh lagi. Di refresh lagi juga. Ini udah. Belum selesai berarti tadi. Nah, sekarang bisa dimatikan servernya dengan Ctrl X atau C, kemudian lakukan git init di situ. Kemudian daftar Heroku yang server yang ada, bukan yang itu yang ada RLSS ya, matikan supaya gitnya Ctrl X atau C. Yes. Kemudian git init, git spasi init. Oke, okay, kemudian Heroku login. Oke, okay, berarti belum diinstal Heroku-nya ya. Nah, berarti kita ke folder lagi. Kita daftar secara manual lewat website, kemudian download Heroku application. Ini udah daftar. Daftar, oh, kalau gitu belum downloadnya. Ada di deploy folder, folder apa? Menu deploy. Lihat ke bawah, itu ada yang perlu diinstall di bawah logo install Heroku, itu di atas lagi Heroku CLI. Nah, itu dia. Ini tuh ya, itu diinstall dulu. Yang paling bawah ada gambar Windows-nya, install the Heroku CLI. Nah, itu 64 bit installer. Oke. Apa lama? Biasa itu. Jadi rencananya mau bikin apa, Mbak? Itu sih, Mbak. Itu aku. Udah? Jadi kayaknya udah. Mau ngulang lagi? Boleh. Enggak, ya gimana? Ya, cara memastikannya adalah dengan menuliskan refresh env di command prompt manapun, refresh env, disatukan, environment env, huruf e bukan i, ya enter. Oh, berarti, oh ya, oke, okay, baiklah, ini nggak ada, ya udah tutup aja. Kalau kayak gini berarti comment prompt-nya harus ditutup. Biasanya refresh env bisa berfungsi untuk melakukan reload comment prompt-nya tanpa harus tutup buka. Itu tujuannya. Ya, sekarang kita ngecek dengan cara Heroku spasi versi gitu ya.
kasih version. Ya. Nah, Heroku-nya belum ada berarti. Tadi udah. Ini kayaknya udah reinstall. Apa ya? Ini, Pak. Error kurang kau maju. Coba dipencet aja dulu. Oke, dia ada berarti. Enter aja. Enter. Berarti tutup aja dulu semua command prompt-nya. Jalankannya lewat ini aja. Task manager, coba task manager. Bagian mana, Pak? Klik kanan di taskbar. Itu di atau Control X, Pak. Control X lagi, Window X. Sorry. Nah, itu ada task manager. Udah. Habis itu pencet more details. Temuan file. File. Ada file di ujung. Oh. Run new task. Nah, tulis CMD tapi centang. Create task with administrative privilege. Oke. Okay. Nah, kemudian baru coba di situ Heroku-nya. Sintaks Heroku-nya. Heroku login misalnya. Oh, bisa berarti. Udah ya, bisa. Exit dulu karena bukan foldernya bukan di situ. Q, Q pencet Q. Ya. Login, Pak. Iya, login sih. Enggak. Cuma foldernya ganti. Emang udah login? Kan belum login. Login dulu. Confirm. Oke. Okay. Pencet later. Oke, okay, udah selesai. Tutup aja browsernya. Supaya nggak lemot. Ctrl X dua kali. Oke, okay, kemudian kembali ke masuk lagi dari command prompt tadi ke browser, ke folder project-nya. Ya. Langsung buka VS Code aja. Ya. Kalau memang sudah nyambung. Coba dengan Heroku create. Kalau misalnya jadinya belum ada. Coba deh, coba aja. Kalau dia udah terrefresh, ada. Nama aplikasinya yang nanti jadi subdomain di Heroku. Tapi ini nanti kalau misalkan diganti boleh beda, boleh beda. Ulang. Ya, ini Heroku create nggak harus tulisan nama aplikasi tapi apapun namanya yang jadi http betty.com juga nggak apa-apa. Huruf kecil, huruf kecil. Huruf kecil dan pakai tanda strip kalau mau pisahin apa kata-kata. Oke, okay, udah. Ya udah, everything enter. Nah, ini masalahnya tadi Heroku-nya belum terdeteksi sama command prompt. Jadi dibukanya lewat yang tadi, yang command prompt yang tadi. Ini. Sekarang C. Saya tadi itu namanya CD users garis miring Betty Indrawati garis miring nama aplikasi. Pencet tab aja use US terus tab. Enggak bisa. Tombol tab enggak bisa users. Enggak. Oke, okay. Terusin aja users
Guys, merit ya. Enter dulu deh. Enggak, cdc.2 user, sorry. Cd spasi c.2 garis miring dulu. Nah, ya masuk dulu enter. Nah, baru cd Betty, jadi nama aplikasi B, baru type. Ini harusnya bisa. CD dulu, CD nama aplikasi. Nah, baru di sini lakukan RUKU create tadi. Enter. Kemudian, oh sudah ada yang pakai. Ternyata namanya populer ya. Oke. Habis itu sekarang git init sama git add. Terus git commit. Git add spasi titik. Udah enter. Kemudian git commit. Ternyata ada yang lupa, tapi cobain aja. Itu git commit-nya harus ya, jadi ke sini ya. Kursornya ke bawahin, pencet apa tanda panah ke bawah ya. Itu salah satu di komentarnya dimatiin, di delete. Backspace atau delete? Itu tanda pagar yang warna biru itu. Oh, ini. Ya, tadi mbaknya nggak nulis ini. Ini akan terjadi kalau tidak menuliskan string di commit. Ya, jadi nanya, ini commit ini untuk apa? Nah, quit aja kalau memang nggak ini. Ctrl X atau C. Key A, oh ya itu tadi, titik dua, key A, tanda seru. Q, A, tanda seru. Enter. Oke, jadi lain kali yang lengkap. Misalnya gini, git spasi commit. Jangan langsung enter, tapi spasi strip AM. Baru spasi string, tanda string, tanda petik. Nah, tulis komentarnya. Ini upload pertama misalnya. Baru tutup tanda petiknya. Oke. Kemudian baru git push Heroku master. Cuma ada kemungkinan fail. Tadi kita belum modifikasi file database ya.
Ya, Rails configuration failed. Oke. Tapi dicoba dulu aja. Coba nyalain. Ke app Heroku-nya. Iya. Itu namanya kan newfbt.herokuapp.com. Ke ya kemungkinan besar nggak jalan ya. Tadi kita belum merubah database YAML-nya. Tapi itu saja yang mesti diubah. Herokuapp.com. Namanya emang itu mewah ya. Oh benar. Oh berarti benar. Sip. Iya. Oke, sip. Ya udah berarti. Udah bisa. Iya, makasih, Pak. Sip. Tapi ngomong-ngomong, cek dulu dong, saya penasaran di folder DB, folder config database YAML. Bentuknya gimana? Tuh ada database YAML, YAML. Ya. Adapter SQLite, production-nya. Mungkin karena belum nyambung ke database, nanti error. Oh iya itu. Itu nanti harus diganti ya, kalau ada error soal database itu baris 24 itu harus diperbaiki. Tapi sekarang dicoba dulu aja, dicoba bikin aplikasi untuk jadi kelihatan dulu. Ya. Silakan Mbak Betty. Kasih Pak. Sama. Semoga tercerahkan teman-teman yang lain gimana? Alhamdulillah. Lanjutkan tolong dikerjakan yang belum ya. Ini ada teman-teman kita yang lain. Rahma Rozak. Gimana, Kang? Mumtaz Mutakin. Gimana? Mas Agus. Yang belum bersuara. Mas Esang, udah. Mbak Imana gimana? Kalau JS itu suaranya hilang. Kalau JS itu dimasukkan di nggak kedengeran. Ada yang dengar? Atau saya aja? Nggak ada suaranya. Suaranya hilang. Iya, suaranya. Nah, sudah. Gimana? JS itu kalau di application bisa ya, Pak? Application. JS-nya itu naruhnya di mana ya, Pak? Apa harus di style gitu? Nah, ya. Coba buka aja di share screen aja. Itu harusnya ada di layout-nya atau di file view-nya masing-masing. Oke, okay. Share screen ya. Nah, itu udah ada. Saya kan masukkan ini. Oh, oke. Okay. Kalau mau itu berarti baris 76 sampai 90 ini salah tempat, harusnya di dalam body. Kalau ini mau ada berarti di cut masukin ke baris 70. Ya, gitu bisa. Oh, belum connect. Belum connect emang. Connect-nya itu yang aduh masih bingung. Jadi function berarti pakai jQuery ya? Coba ini
tapi belum terkoneksi untuk ke view-nya. Yield-nya ada di mana? Jadi application HTML ERB yield-nya mana? Kok nggak lihat? Oh, di atas. Ya, ya benar. Preview EMK emang ada? Ini aja sih, Pak, nama ininya. Ya, tapi itu kan dia nyari dokumen on click preview EMK. Emang preview EMK ada? Oh, belum. Nah, kan dia baris 73 itu artinya adalah jika preview EMK diklik. Berarti preview EMK-nya harus ada duluan. Kelas yang bernama preview EMK. Itu ada di itu tadi. Oh ini. Nah, tapi cuma ini belum koneksi mau melihat ke gambar previewnya, cuma belum pas. Maksudnya supaya bisa lihat gambar tuh, lihat gambar yang ini. Cuma belum terkoneksi dengan benar. Coba klik kanan di browser, lihat konsolnya, inspect, klik kanan inspect konsolnya, lihat itu. Misalnya pencet aja itu. Nah, itu maksudnya ya. Nah, dari situ berarti cara nulis itu ada yang salah. Berarti itu yang tadi ya kita copy itu. Kan? Oh, yang tadi dipindah tadi. Cuma yang ini tuh belum manggilnya belum tepat ya, Pak. Untuk memanggil ke view-nya. Gambarnya? Ke gambarnya maksudnya. User image. Post user image name. Kalau itu coba lihat di HTML tadi. Maksudnya di browser. Klik kanan di salah satu elemen tadi yang Zaidan atau apa gitu yang seharusnya ada gambar itu di situ. Oke, klik kanan, tulisannya user image garis miring 2 jpeg. Oh, itu pasti salah soalnya. Harusnya apa? Nyebak yang lain. Oh, maksudnya harusnya path-nya gimana? Inginnya itu ini jadi preview gambarnya saja yang ini. Maksudnya lihat gambarnya cuma mau ngambil gambarnya ini saja. Kayak tampil gitu loh, Pak, kayak modal nanti review. Ya, cuman tadi klik kanan satu-satu ya. Jadi pada saat dipencet lihat gambar seharusnya JavaScript tertentu terpanggil. Itu dulu deh. Nah, kita ke tadi apa? Script JavaScript-nya tadi. Yang tadi yang di mana? Di bawah. Nah, itu coba tolong dihapus, bukan dihapus, di komentar dulu semuanya. Enggak, maksudnya yang di dalam skripnya aja. Skripnya sih dibiarin. 72 sampai 84.
Oke, nah kita pastikan dulu ini dipanggil itu dulu aja. Oke, jadi coba baris 73 di copy. Ya, ya benar. 72 sampai 73 di copy ke atasnya gitu. Ke bukan, sini, maksudnya Pak. Ke baris 72-nya. Bikin oh, lagi 72. Tapi di paste. 71 di enter, jadi 720. Ya, nah kemudian paste. Oke, baris 73 dibuka. Terus ini di enter lagi, jadi baris 74-nya baris baru. Kemudian kita tutup dulu kurawalnya. Satu lagi. Tanda kurung biasa. Kemudian titik koma. Ya, kemudian kita isi baris 74 itu di enter lagi. Itu kan tutupnya ya. Nah, maksudnya 74-nya yang turun. Oh. Oke, baru kita isi di situ misalnya apa? Tulis console.log misalnya terpencet gitu. Cuma ngasih tahu bahwa emang bisa dipencet. Nyampe enggak gitu maksudnya. Console.log. Console.log dan kurung tanda string. Kurung string. Ya, itu misalnya terpencet ya, bisa dipencet. Sampai situ dulu. Oke, udah. Coba di-save kemudian dijalankan. Reload dulu, refresh karena ini JavaScript sangat-sangat perlu. Guys, kita lihatnya di konsol. Pencet itu apa? Not find by identifier. Oh ya, karena cara komentarnya JavaScript bukan pakai tanda pagar, tapi seperti tapi apa coba? Garis miring. Enggak, garis miring. Ini ya Pak. Garis miring ya. Itu kayak yang baris 84. Garis miring dua kali. Ya, ya, gitu. Ya, tapi semuanya. Iya. Itu biasanya kontrol garis miring bisa langsung. Ya. Enggak. Oh, enggak. Ini editornya apa? Maksudnya belum tahu. Nah, saya juga lupa. Biasanya sih gitu. Oh ya, itu bisa dicoba, tapi itu pastinya di CSS. Kalau di JS bisa gitu ya, multiple block. Cobain. Ya betul, pakai tanda garis miring bintang juga. Dicobain nanti ya. Tapi ini udah selesai. Save aja, coba kita lihat. Ada yang error after function body. Baris itu dipencet tulisan
Itu yang indeks sebelah kanan ada paling pojok kanan ada indeks 441. Nah, itu dipencet. Nah, itu maksudnya berarti karena baris 427 belum ditutup, Mbak, berarti. 427 coba buka editornya. Baris 76 di sini berarti sekarang. 76. Kurawal. Bukan kok. Tutupnya tutup ini. Kan tadi ada dokumen ready. Jadi kurawal bukan tanda komen. Kurawal tutup. Kurawal tutup, kemudian kurung tutup. Ya itu. Kan kelihatan tuh pasangannya tuh udah diblok tuh sama dia. 76 sama baris 72. Nah, sekarang yang belum adalah tanda kurung biasa yang ditutup. Kurung biasa. Kemudian titik koma. Ya, kayak gitu. Tutup aja browsing di baru browse. Nah, sekarang dollar not defined berarti jQuery-nya enggak ada. Ini Mbak pakai pakai library yang tidak ada. Berarti udah pakai yang native aja. Berarti pakai dokumen active listener aja. Gimana, Pak? Caranya add event target listener. Caranya ini nih, aku ketik. Oke, ini dokumen add event listener. Itu aku tulis di kolom. Ini diletakkan di mana? Di mana, Pak? Mengganti baris hampir semua. 72 semua ya? Ya, semuanya. Bukan dokumennya aja. Enggak semuanya. Ya udah benar-benar beda. Oke. Sampai 73. Jadi bikinnya begini kali, Mbak. Iya. Gini aja. Nah, pertama dokumen get element by ID dulu, by kelas ya. Oh, by kelas aja ya. By ID. Berarti Mbak dokumen ID ini dulu. By class name ya. Bentar. Enggak hafal namanya class name ya, get element by class name. Jadi mbaknya ke tulisnya gini. Hello. Bagaimana? Ini sebenarnya jadinya pelajaran JavaScript ya. Itu boleh cek di pelajaran JavaScript-nya JS123. Tapi ini implementasinya adalah dengan mencari dulu nama apa elemennya dengan cara misalnya seperti ini.
terus kasih namanya tadi apa, preview iman atau apa gitu, yang saya taruh di kolom chat. Jadi ini bakal panjang, maksudnya panjang nyarinya. Setelah nyari ini baru kita akan lakukan for each ya. Oke. Jadi ini dihapus dulu aja baris 74 sampai 78. Oke. Asumsinya Mbak Imana sudah tahu JavaScript-nya ya ini. Jadi baris 74 ini kita console nodes dulu. console.log dalam kurung nodes. Halo. Halo, Mbak. Kayaknya keputus ya. Enggak sih, Pak. Saya dengar kok, Pak. Oke. Kita nyebrang ya. Dari Ruby ke JavaScript ini. Iya. Ada penyimpangan yang baik. Teman yang lain gimana? Mungkin ada yang masih berkutat di Ruby-nya atau di Rails-nya. Kita lanjut aja ini. Mau melengkapi, Pak. Melengkapi. Siap. Lanjutkan. Abdurrahman mana coba lihat layarnya? Kayaknya mic-nya enggak nyambung. Apa hilang? Mungkin beliau tidak mendengar suara kita, Pak. Ya, ini masih share screen, Pak, imananya? Iya, masih. Masih. Bu Imana mungkin bisa dipencet tombol mikrofonnya di Zoom. Siapa tahu kelupaan. Kan baru login kan. Baru masuk lagi. Iya. Di Zoom ya, Bu. Siapa tahu nyangkut. Atau Mas Agus, atau Mumtaz, atau Fatur Rahman. Atau Fatur Rahman. Baiklah. Gak bisa. Kemajuan saya, Pak. Ya, betul. Lagi nyari-nyari sejarah Indonesia. Udah lama ngulik. Baiklah. Ini udah kedengaran, Mbak Imana. Nah, lo. Tapi kecil. Oh, tadi kecil. Iya. Barusan apa itu, Pak? Garuda? Yang jadi kita yang mana dulu? Yang ini aja, Pak. siapa dulu ini? Bu Imana. Maruk ya? Lanjutkan terlebih dahulu, Bu. Jantan. Sampai tujuan. Kita gantian dulu ya, apa? Kayak mana? Fatur Rahman kayaknya isunya di mana? Selesai itu Mas Fatur Rahman. Belum, ini lagi bikin bawahnya lagi, lanjut. Oke, tapi isu apa? Apa? No issue, isu tentang sejauh ini ya. Ngeri banget. Iya, kan dia ilustrator, Bu. Dia ilustrator, animator gitu, orang asing gitu kan ya. Apalagi tukang ketik, tukang ketik, tukang nyuci.
tukang potong. Itu gambar kapan? Bukan gambar, saya nyomot pak, cuma saya dipikit aja. Oh ya. Kalau gambar kelamaan pak. Berarti dia tukang jahit juga bu. Borongan ya. Borong. Oke. Okay. Lupa passwordnya. Tapi ngomong-ngomong ada satu teman kita yang nggak kedengeran suaranya, Mas Agus nih. Ini hadir, apa ada pertanyaan atau gimana? Siapa tahu. Sebenarnya kesulitan tapi belum ngomong gitu. Mungkin karena terlalu kesulitan banyak ya. Dari kami yang kebanyakan ngomong. Jadi malas motong. Coba-coba. Coba ini juga di optimalisasi ke phone-nya juga, ke buat HP juga. Wih, udah responsif istilahnya. Di loginnya juga udah dibikin biar bisa di HP. Oke. Loginnya juga aman. Itu sih pak. Tinggal bikin konten aja. Cuman lagi nyari-nyari sejarahnya. Bingung mau masukin apa aja, takut kebanyakan, takut kekurangan. Dan jangan lupa sebelum apapun terjadi, tolong di apa namanya? Oh iya. Deploy. Pengennya pas udah jadi gitu, cuma ntar gak jadi-jadi. Nangis juga. Gak lah. Ya, siapa yang tahu apa yang terjadi malam-malam dengan Hardis dan teman-temannya. Ya, ya. Oke, berarti ini udah bagus. Editnya gimana? Edit ngetik manual. Ngetik manual? Maksudnya? Iya, maksudnya CSS segala macam HTML. Loh, berarti lagi kok ada di situ? Enggak di database. Database? Oh, enggak sih. Kami cepat, Pak. Kami cepat, Pak. Kalau database yang ini aja, Pak, database, Pak. Nanti kalau bikin database lagi, lama lagi, migration segala macam, error lagi, pusing saya, Pak. Yang ini database. Tanya mah, show aja. Show aja. Kirain. Nah, kalau bikin migration, lama lagi, Pak. Suka error kan dia, laptop ini suka aneh-aneh sama ya, jadi ya sudah lah. Oke, berarti ini mah ya. Bikin template berarti. Iya, kurang lebih begitu. Nanti tetap biasanya kalau bikin serius aja Pak, kalau ada proyek kan. Oke, ya semoga dapat proyek kan secepatnya. Jangan lupa 10%. Mending kita cek bareng pak. Berapa juta per pasar kita? Jadi mandornya. Boleh. Okay. Apa ya? Masih mana? Ada dong. Ya udah. Transition. Tidak ada yang perlu dibenerin bang. It's good. Ya, tinggal masukin ke database aja sih sebenarnya. Iya sih, tinggal dibikin link sini kan. Di title. Kemarin teman kita ada yang nanya soal itu. Jadi pakai tag row RAW supaya apa adanya kayak gini. Kayak persis kayak gini yang ditulis sama Fatur Rahman ini, masukin ke database nanti balik lagi kayak gitu lagi gitu. Pengennya kan gitu aja. Kan? Menarik. Cuman saya belum baca. Row ya. Oke. Notet. Mengejar perkumpulan pertugasan ya, Pak. Ya, itu. Oke, tag ini. Udah enggak jadi apa-apa. Coba. Apa tuh, Pak? Jadi ya, kontak row. Ya, tag general, baru variable-nya. Ya, dari database maksudnya atau dari manapun. Jadi dari sekitar atau? Ya. Nanti baru di-render sama browsernya? Iya, di-render sama browsernya apa adanya. Jadi seperti kita ngetik. Ya, tadi baru saja ngetik. Soalnya kalau nggak gitu, dia jadi dianggap. Berarti, bentar, Pak. Berarti database-nya bentuknya script, HTML gitu? Iya, boleh. Database-nya isinya tag H1 gitu, apa gitu.
kayak HTML kita. Boleh. Jadi nanti di load apa adanya, kayak kayak ditulisin gitu maksudnya. Sangat menarik. Cuman bagian nulisnya. Kelemahannya di situ pasti. Gimana tadi? Transition for render tidak render seperti biasa. Bisa kan jadi lagi bagaimana? Yang memperhatikan saya. Yang lain nggak ada pertanyaan. Maruk ya. Saya jadi tidak enak. Kan ini cuma 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Okay. Oh. Oh iya, cuma 5 loh. Mana? Yoga gimana, aman? Yoga aman. Udah tidur ya? Terus ini seperti itu. Ya. Iya, seperti biasa. Oke, tampaknya no problem, Pak Rahman, lanjutkan saja. Ya, betul. Apa ya? Perhatikan saya penuh dengan emosi, setelah gagal. Jadi, Mbak. Jadi gini Mbak, kalau penyambah mana itu kan pakai Rails 7, jQuery-nya itu tidak otomatis ter include, harus install JM dulu. Oh, oke. Okay. Habis itu harus ganti beberapa setting di aset JavaScript application JS. Iya. Gitu. Jadi agak panjang untuk sekedar nulis yang tadi. Tapi kalau pakai JavaScript biasa, mungkin tujuan yang bagaimana malah nggak nyampe, yaitu tadi kan pakai apa? Modal. Iya. Iya, karena di JavaScript biasa modal itu dibuat dari awal. Yang jQuery mah udah punya library-nya. Gitu sih isunya. Oh iya. Oke, Pak. Jadi tadi kalau mau dicoba, kita bisa coba nyalain dulu jQuery-nya. Oh iya. Gimana, Pak? Oke. Saya share ya, Pak. Bismillah aja ya. Iya. Ya lagi jamnya di jam file. Di sini Pak. Nah, kan nggak ada tuh tulisan jQuery sama sekali. Iya Kak. Iya, berarti tidak ada jQuery-nya. Nah. Sudah. Dan jQuery itu banyak versinya. Jadi sebentar. jQuery. Ini udah pakai import map ya. Stimulus.
Ya, inilah kenapa Proget menggunakan Rails versi 5. Karena sudah ada. Sekarang kita coba tulis. Saya lagi milih cara terbaiknya. Import. Kami sudah pakai import map ya. Benar kan sih ya, ada import map? Import map Rails. Baiklah, coba kita buka yang namanya application JS di application di app JavaScript ada nggak di atas? Nah ini import tulis import jQuery. Ya ini Pak. Lebih deh. Import hotwire to borders and dot controllers. Ya. Takut nggak beres sekarang sih Mbak. Iya Pak, itu nanti aja. Panjangnya. Panjang soalnya. Marek nih. Tapi ada cara lain nggak ya? Bentar. Mbaknya tuh pengen apa sih? Pasti pencet yang terjadi apa? Apa preview gitu loh Pak? Kayak gini. Bentar. Cuma itu pakainya beda. Maksudnya cuma pengen tampil gitu tapi cuma gambar. Okay. Ya sih. Iya ya. Ya nanti dulu Pak. Ya jadi PR ya, jadi PR kita masih ada satu teman lagi. Oh iya benar, CDN benar. Tuh Rizky, coba mari kita pakai CDN jQuery. Rizky gimana CDN jQuery-nya? Satu baris yang mana yang sedang berfungsi? Ya, Pak. Yang mana yang berfungsi jQuery? jQuery 3-nya aman. Pakai yang cek dulu, Pak. Coba. Oke, yang ini. Nah, itu, Pak. Yang saya. Yang mana, Pak? Oh, pakai ini. Baiklah. Aja Google sampai jQuery 360. Ya udah benar-benar ya udah bisa cobain Mbak gimana coba pakai gimana? Script yang udah ditaruh di chat. Oke. Saya screen dulu, kita cut yang itu sebelumnya, berarti taruhnya di ke application HTML dulu. Taruhnya berarti di sudah ada ya taruh di situ boleh itu yang tadi kolom chat tadi yang paling terakhir yaitu sip habis itu baru yang ke bawah dicoba pakai komentar yang baru 72 sampai itu dihapus aja yang kita terakhir tulis itu. Di uncomment yang sebelumnya. Kalau benar sintaks itunya berarti semuanya harus jalan. Itu nggak bisa dikontrol yang komentarnya jadi hilang semuanya. Nggak bisa. Jadi satu-satu ya. Iya, nggak apa-apa. Ya udah. Ya, silakan Mas Yoga. Kenapa? Mas Yoga mau deploy tapi gagal. Ya, Pak. Tadi mau coba deploy tapi gagal di git app-nya, Pak. Tulisannya apa? Tulisannya eh
ntar pak, dia minta git apa namanya git config strip strip global strip 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 at safe dot directory kayak gitu pak. Ketika saya coba git add. Iya, berarti itu harus di copy, maksudnya dijalankan dengan username dan email kita. Oh, berarti harus dijalanin ya, Pak? Yang iya, harus jalanin. Dia nyari itu sebagai nilai default. Oh, oke, Pak. Dicoba. Oke, Mbak, gimana kenapa ini? Ini udah muncul ininya. Black screen apa yang layarnya? Ini. Nah, itu muncul. Maksudnya itu berarti berfungsi. jQuery tadi sudah berfungsi, cuma gambarnya belum. Iya. Manggilnya gimana ya, Pak? Ini kok enggak pasti. Manggilnya gimana? Nah, itu coba lihat ke bawah lagi. Script-nya tadi apa? Coba. Saya tadi belum baca. Kan dokumen ketika dipanggil, maka link-nya disk, kemudian kasih modal. Nah, modalnya udah muncul tadi. Habis itu ada title, terus close button. Cuma manggil yang picture-nya yang di, nah ini lah, di RS ke link-nya itu loh, ini kan belum. Saya manggilnya cuma saya masukkan kelas di sini. Itunya di label mana? Ini. Cuma oh, ininya, link-nya manggil ke gambarnya itu loh. Kan udah dapat tadi, coba lihat ke mana itu application HTML PHP kan jadinya ngodingin di situ. Jadi kalau udah dapat terus masuk dot link file ini yang baris 77 link atau tm. Link ini apa maksudnya ya? Harusnya link tadi itu kan, coba lihat yang tadi, yang label tadi, kelasnya apa aja? Kan cuma ini aja, ya, preview. Kak. Ya dia harusnya. Ini kelebihan ya. Mbaknya dapat script itu dari mana? Maksudnya contohnya dia apa? Contohnya yang tadi itu, Pak. Ngambil yang tadi yang saya tampilin tadi. Cuma ada yang terlewat nih. Tinggal dicari mana ya, saya yang aku ngerti itu berarti si namanya bukan kan udah dapat modal link file atau nah, link file ini maksudnya itu punya siapa? Kalau cuman dapetin yang... oh linknya tadi itu di atas ya 75 ya link this oke okay. Link attr data title bukan berarti bukan data title tapi kita tulis ini apa di baris 77 di kebawahin. Nah, baru kita konsol dulu lihat apa sih yang ada di link. Jadi konsol log link. Jadi data title. Konsol log dalam kurung link. Nggak pakai string. Kalau kali ini kita mau ambil objeknya. Tadi kan nama variable-nya link. Di baris 75.
Set. Ini. Ya. Ini mah ya, belum Pak, belum pikiran. Iya, nanti aja Pak ya itu. Iya, iya. Saya Pak JS ya. Ya, jadi intinya sih ambil dulu source yang SRC itu, masukkan ke variabel, cuman tulis di modal. Nah, masalahnya saya belum, saya nggak ingat apakah cara nulisnya kan disini link file.attr SRC, berarti nama modalnya link file, padahal aku nggak tahu itu ada atau nggak gitu. Itu aja sih, nama link file itu punya siapa gitu. Oke, coba nanti dicoba lagi ya. Sekarang okay. Mas Yoga, coba lihat. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mana. Terima kasih Mbak. Ya Pak, oke Pak. Saya coba sharein. Jadi saya udah coba. Jadi saya udah ngelakuin apa namanya? Heroku login, dia udah login. Kemudian saya coba tadi saya mau buat create application di Heroku-nya. Okay. Sebelumnya tadi saya udah ngikutin yang sebelum tadi Mbak siapa tadi apa namanya? Jadi jadi saya tadi ngikutin dari sini. Terus saya, nah ini saya coba buat sendiri. Ini saya buat Heroku create app blog. Dipanjangin, yeah, bisa. Sip, terus? Nah, habis itu baru git init ya, Pak? Git ini, kalau belum ada. Oke. Okay. Ini foldernya, memang namanya project underscore Ruby, foldernya. Iya, ini cuman, ya Pak, sekedar nama project doang kayak gitu. Oke, okay. Dipastiin aja habis itu setelahnya git add betul git add git add titik ya oh udah ada blog di dalamnya yang belum saya salah ini app blog ini dia tadi saya salah folder Pak folder Yang benar tuh foldernya ini git app blog. Berarti saya ngelakuin ulang lagi git init atau? Iya, soalnya git initnya beda. Oh beda ya Pak. Tadi kan saya ngelakuin git ini di project Ruby kan Pak? Ya project Ruby-nya harusnya dihapus itu. Oh kayak gitu Pak. Berarti git init yang di project Ruby Pak yang dihapus? Sekarang sih. Bisa langsung sekarang yang app blog itu. Git init, git itu. Oke, Pak. Git init. Commit, git commit. Strip AM strip M ya Pak git commit AM strip AM strip AM gini ya Pak ya habis itu baru tanda petik baru isi tanda petiknya
dengan apa komentarnya? First upload terus. Semua. First upload. Noting commit, noting apa commit, working clean. Ya, karena gimana ya? Kita ke explore dulu deh. Jangan-jangan ini udah pernah sebelumnya. Maksudnya coba-coba buka explorer titik tulis explorer spasi titik. Ya, Pak. Ya, enter. Harusnya kebuka explorer. Cuma di layar kita nggak kelihatan. Oh, bentar ya, Pak. Kayak gini, Pak. Oke. Nah, ini harus dibuka view dulu. Ada di atas view. Bukan, maksudnya ada menu view di Explorer. Oh, ini Pak. Ya, ribbon itu. Nah, kemudian options. Paling pojok kanan. Kemudian, apa tuh ya? Yang view ya, itu. Ya, hide-nya jangan di-hide. Hide empty, hide extension, sama hide folder, show hidden files. Ya, berarti itu. Ini... Oke. Okay. Ini benar apa? Oh, oke, okay, Pak. Di apply itu oke, okay, ya. Nanti kelihatan kan folder git-nya. Nah, itu maksudnya hapus dulu. Oh, ini dihapus ya, Pak? Itu dihapus. Terus ke atas juga Project Ruby tadi juga hapus. Oke, kemudian kita coba jalanin lagi dari command prompt. Oke. Ulang commit apa? Ulang commit ya, Pak? Semuanya. Oh. Oh, mulai dari git init ya, Pak? Iya. Git add. Baru git commit. Git commit. Ya, kemudian baru Heroku-nya pastiin ulang lagi Heroku. Oh, Heroku aja, Pak. Ya. Heroku. Heroku. Ya. Bentar. Sip. Sekarang Heroku create. Jadi banyak ya nanti, tapi dihapus aja nanti ya. Ini yang benernya. Oh, ini buat apa? App baru ya, Pak? Ya. Bikin baru aja. Oke, oke. Ya. Mau habis itu okay. Git push Heroku master. Oke, tahapnya udah bener ya. Oke, okay. Masalah isinya. Yang di gem file-nya udah disesuaikan? Udah ya kelihatannya. Kalau gem file tadi saya nyesuaiin yang tadi. Sebelumnya kan saya sempat catat, Pak, jadi sesuaiin. Oke, kalau sudah seharusnya biasanya lancar. Kalau kan saya pakai DB, Pak, SQL perlu disetting nggak, Pak, ya di DB di Heroku-nya? Enggak, kalau sudah
Kalau sudah cuma perlu migrate aja. Oh ya, Pak, kalau misalnya saya udah, misalnya saya ada pembaruan, misalnya saya nambah, entah itu nambah fitur atau nambah apa. Nah, itu untuk nge-push-nya sama kayak seperti ini ya, Pak, prosesnya? Seperti ini. Oh, sama, Pak, ya? Sama-sama. Seperti ini aja. Kemudian nanti git migration, jadi database-nya pun sesuai. Oh, oke, Pak. Kalau punya initial data, berarti pakai dbseed. Itu. Oh, oke, Pak. Maksudnya, Pak, yang dbseed itu, Pak? Maksudnya data awal. Oh, iya, Pak. Jadi kan di database-nya pengen sudah ada data gitu. Kalau DB migration itu strukturnya aja tanpa data, tanpa isi. Oh iya. Iya, iya. Kalau DB seed baru sama isinya kan, Pak? DB seed isinya aja. Nah, baru ini. Kalau kayak gini berarti udah berhasil, Pak. Udah ya, harusnya. Oke, Pak. Sip, sip. Jadi kalau untuk DB seed tadi adalah untuk inisial data dan hanya data. Jadi hanya itu data. Tidak akan terbentuk sebelum DB migrate dibentuk. Tuh. Jadi DB migrate harus jalan duluan, baru kemudian DB seed. Karena dia juga berarti harus model sudah ada. Jadi harus punya model untuk bisa menjalankan DB seed dan DB migrate. Oke, cobain di browser ini. Kita belum lihat browsing. Apa? Tampil nggak, Pak? Kayak gini. Oh, iya, benar. Welcome to my blog. Oh, I'm wrong. Oke, karena database. Ya, database-nya, Pak. Oke, nah. Jadi, tapi perlu ada. Ayo, Pak. Heroku run Rails DB migrate. Oh, di command prompt tadi. Oh, di command prompt, ya, Pak. Oke, coba layarnya. Heroku run, spasi run. Spasi Rails. Spasi DB migrate, DB titik dua migrate, migrate, ya, sip. Apakah database.yml-nya sudah diedit? Kenapa, Pak? Database.yml udah diedit? Oh, belum, Pak. Dia migrate kemana ya? Coba. Database yang, oh ini ya, Pak. Ya. Atau udah, coba lihat bawah. Production-nya dia masuk ke situ. Coba-coba lihat aja database. Di postgre-nya harusnya dia udah berubah sih ini, tulisan ini. Oke, Pak. Kita lihat aja. Di browser. Oh iya, udah masuk, Pak. Cuma dia datanya belum masuk, Pak. Oke, sekarang coba isi datanya. Maksudnya dengan create atau apa insert. Oh, oke, Pak, oke. Oke, coba. Tapi layar kita belum lihat nih. Iya, Pak. Oke, coba. Creating articles. Ini tampaknya berarti pakai Bootstrap ya? Iya, Pak. Tuh, berarti jalan tuh. Bisa ngajarin bagaimana. Dia pengen pakai itu berarti. JS-nya.
Query-nya berarti. Bisa? Oh, ya, Pak. Bisa, Pak. Oke, sip. Pak, kalau kan tadi saya sebenarnya udah ngisi yang di lokal. Nah, itu kalau mau kita masukin ke hero punya itu berarti ya. Pakai DBC. Pakai DBC ya, Pak. Iya. Caranya tinggal tulis aja nama kelasnya. Heroku run rails db baru seed gitu, Pak. Iya, tapi file seeds-nya harus sudah diketik dulu. Oh, file seed-nya itu yang di db kan, Pak? Ya, db seeds.rb. Makanya tadi manggil kayak kita ke rails console itu loh. Oh ya, Pak. Ya, Pak. Oh iya, Pak. New gitu-gitu. Nah, tapi di sini ditulis semuanya itu di situ. Di db mana ya? DB folder DB di bawah, di tengah biasanya. Oh, ini. Oh, di sini ya, Pak? Iya. Nah, kayak gitu, kayak baris 7. Oke, Pak. Berarti nggak bisa, Pak, yang udah kita isi di sini, yang udah kita isi sebelumnya di lokal, kita migration ke Heroku-nya nggak bisa, ya, Pak? Iya. Iya, itu ditulis lagi aja sebagai nilai awal. Oke. Okay. Kalau yang udah ada sih siap. Harus dibuka siap. Dulu ya. Oke, makasih ya, Pak. Oke, siap. Pak, pencerahannya. Semoga tercerahkan. Semangat. Ya, jangan lupa di apa namanya? Dikumpulkan. Siap, Pak. Oh iya, Pak. Siap, Pak. Ah, ke GitHub-nya belum loh. Iya, soalnya ya belum, Pak, kalau ke GitHub-nya. Kalau misalnya ke GitHub berarti nggak bentrok kan, Pak, kalau misalnya. Ya, bentrok. Kan dia jadi punya dua. Jadi lebih baik di copy paste di folder lain untuk dikirim ke GitHub. Oh, GitHub berarti di copy paste yang satu ke Heroku, yang satu ke GitHub ya. Gitu, Pak. Iya, gitu. Oh, itu aja kalau untuk pengumpulan ini. Oke, siap-siap. Makasih ya, Pak. Siap. Hey. Baiklah. Next question. Pertanyaan berikutnya. Gimana Mbak Betty? Udah nyampe? Udah beres deh. Rahman, Daman. Apa lagi ya? Cari wangsit dulu, Pak. Waduh. Semalam beres ini. Pakai aplikasi mirip kayak Mas Yoga tadi berarti. Apa namanya yang udah alurnya udah jelas. Nah, apa insert jadi muncul gitu. Artikel ya. Atau apa? Tapi ngomong-ngomong tema kemerdekaannya mana Mas Yoga tadi? Kayaknya belum ada. Belum ada kemerdekaannya. Ya, Pak, oh, harus tema kemerdekaan. Mau saya coba nanti edit-edit dikit. Iya, jadi maksudnya entah itu aplikasi berbau memang urusan kemerdekaan. Memang fungsi-fungsinya. Kayak Masnya siapa kemarin tuh? Ngurusin lombanya 17-an misalnya, atau cerdas cermatnya atau apa gitu, atau bahkan makanya tadi siapa Pak Rahman pilihnya sejarah gitu, bagaimana pilihnya itu karena temanya adalah 17 Agustus itu maksudnya. Baik itu hanya berupa misalnya toko terus desainnya 17-an ya silahkan, itu pun nggak apa-apa. Intinya berbau 17-an. Gitu. Itu aja Mbak Betty. Oke, ya udah. Jadi sampai sekarang yang mengumpulkan masih cuma nambah satu. Baru 6. Yang lain kemana ini? Kesang, Mas Yoga belum. Ayo Mas Yoga, taruh.
Sama Mbak Betty. Apa yang mau ditaruh, Pak? Ya makanya segera dibuat. Ya udah, kayaknya kalau nggak ada pertanyaan atau ada pertanyaan, besok kita cek lagi, mungkin seperti ini lagi kalau ada kesulitan bisa di diskusikan. Pada ke everyone. Nah, ngomong-ngomong soal itu, jadi pengen tahu sebenarnya kesulitannya di mana ya? Kayak Mbak Betty atau Mas Yoga. Lebih ke waktu ya? Apa penguasaan materinya atau gimana gitu? Ya waktu ya, penguasaan materi. Oke. Tapi sebenarnya berarti kayak barusan bisa langsung itu, berarti tinggal apa ya? Isinya berarti. Isi apa? Ya tinggal dikerjain, bahasanya apa ya? Mas Dayat belum. Oh ya benar nih. Kurang deploy. Ya. Ya udah, nanti tinggal kabarin aja kalau memang ada pertanyaan dan segala macamnya, disegerakan. Oke? Terima kasih, Pak. Kayaknya dicukupkan dulu untuk malam ini. Ya. Ya, Pak. Benar, nggak ada pertanyaan, nggak ada ini lagi. Cukup ya. Baik. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.